Ya, jadi kita sudah mengirim undangan klarifikasi sebenarnya pada hari Sabtu, namun dari salah satu dari mereka sudah menyanggupi akan hadir pada hari ini, dan hari ini mereka sudah hadir. Dan menurut keterangan memang sudah kita peroleh, gitu ya. Jadi dari titik kumpul mereka berangkat sampai dengan peristiwa sesuai dengan yang sudah terekam di media sosial itu juga sudah terlihat, gitu ya. Dan kami melihat bahwa ada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, ya, seperti kayak indikasi teknis, dan termasuk kelaikan jalan, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran seperti kayak mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar, karena kan ada terlihat yang standing gitu ya. Nah, jadi untuk prosesnya akan kita lakukan proses penilangan karena kami lihat hanya pelanggaran lalu lintas. Kalau sanksi tilangnya apa? Sanksi tilangnya pasal 283, termasuk juga nanti persyaratan teknis layak jalan itu juga akan dikenakan dengan ancaman kurungan 2 bulan atau denda Rp250.000. Jadi prosesnya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!